Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hari ni kita spend masa dengan family sikit. Kita pergi Sangka. Kalau nak ngai boleh. Nak lepak saja-saja makan angin pun boleh. Nak tenang ke fikiran pun boleh sebab suasana comel sini. Nanti saya tunjuk lah suasana dia dah. Ni on the way. Kita pergi dengan nak pergi Sangka tu kena naik boat. Jadi ni kita naik boat. Rakyat tu, rakyat jelata. Tidak. Rakyat jelata. Tadi kedua dah sampai. Ada sengah, sengah. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Rakyat-rakyat ni, Sangka ni. Ocik ada batak tu. Tahu ke? Ni Sangka. Tengok ni, tidur atas ni ni. Wais kat mana ni? Kat mana ni? Tak tahu kat Sangka ni. Saya nak buat tour sikit. Ni Sangka dia ni. Dia ada apa ni, basah untuk tidur lah. Situ tempat kita bakar. Tu tempat bakar. Lepas tu ni belakang ni nak ngai boleh lah. Tempat ni kita ada sinki. Kita ada dapur untuk masak lah. Bilik ni bilik ya lah. Untuk puai-puai lah ni kalau nak tidur. Puai tidur dalam ni. Ada ni. Jadi lelaki tidur luar sudah lah. Sis, komen sikit. Naila. Tanda sana. Mana? Salah lagi. Paling penting. Tandas. Tandas pun ada, eh? Kena buka lah ni. Inilah tanda. Ni. Ini rasa. Aktiviti barbecue. Terakhir dulu. Tengok masak dah. Naila terang. Jadi ni. Apa tu ni suasana keliling dia. Cuaca comel ini, bos. Dan untuk pengetahuan kita, tempat ni kita buka untuk orang luar sebenarnya. Boleh nak sewa kalau nak mari tenang ke fikir, nak mari ngai, nak ilek ke stres kerja. Boleh mari sini. Spend masa dengan family. Wais. Tak takut ke? Tak. Ni kita sesi ngai. Kita ngai dalam kolej untuk bakar malam ni gitu. Pening nak tengok mana sini kamera. Jadi kita ngai untuk bakar malam ni lah, ikat siakak dalam ni. Nanti kita tengok hasil dia Kosana comel ni. Maghrib lah. Awal maghrib. 7. Habis kita ngai ni.
Ngai dalam kolej. Tak boleh akhir lah. Ha, tengok. Oh, boleh lalu. Oh, muka dalam kolej ke? Ini nak lalu meh, kena muka. Jangan ni kan, dilain ni. Itu sakak tu. Kena tepal tau. Kena mandi lah kat lagi. Terbaik. Terbaik dari ladang. Makin aku. Maaf, kecong nak dulu ni. Oh, agak lapar. Kita apa ke? Kita baru makan sana ni. Itu tapi ada tak air. Kena muka ya tadi tu. Meh kena muka. Tak palo. Tengok mana si itu ya tak palo. Si dia. Tipa. 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 Kita nak seka lagi ni. Sep lakak lalu dong. Oh, sep. Tiba. Bila. Kalau ambil itu akan kutu. Jom ni. Oh, mudah. Segam. Kutu tunggu lama. Boleh dua ekor. Oh, ngecik, ngecik, ngecik. Baru tasim stand ni pun nak putih. Baru dua ekor. Tak kasih demo, tak ada tu. Tak ada foto. Makan selalu. Terbaik view. Selagi Eki. Eki. Saya sim jamu selera bahagia pete. Esu sipa isu. Oh, habis eh. Oh, ni. Apa-apa tu? Untuk sesi malam pula sudah maya maghrib semai isa apa kita jamu sesi malam pula. Ni sesi malam kita bakar ikan siakak dengan masak Maggi. Ini suasananya. Ni Maggi. Ayam bakar ikan bakar. Oh, ni lagi lagi. Oh ni. Oh ni menu utama ni ikan siakak ni. Hok ngai petai tadi ni. Oh ni ngai tadi. Oh, nasib baik ada orang pakar dia tak boleh makan ikan malam ni. Ni menu Maggi eh. Oh, Maggi. Memang mantap lah. Suasana pula. Nampak bulan ni. Bulan purnama. Itu saja trip kita untuk kali ni di Saka di Semerok, Saka Ike Semerok. Kalau siapa-siapa hot nak release tension juga tu, bolehlah alami pengalaman tu. Terbaik.